Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Di dalam segmen Q&A ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di Simple Channel dan juga ke dalam sosial media saya. Berikut ini adalah salah satu pertanyaan yang masuk. Bang, apa benar konten yang tanpa narasi akan susah monetisasi? Demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah jawaban dari saya. Ya, jawabannya adalah benar, karena konten yang tanpa narasi atau video yang tanpa narasi akan dianggap oleh tim YouTube sebagai konten yang digunakan ulang. Kenapa bisa dianggap sebagai konten yang digunakan ulang? Karena konten seperti itu menurut tim YouTube adalah konten yang tidak memiliki value atau memiliki nilai. Namun meski demikian, perlu digarisbawahi ada beberapa niche yang masih tetap bisa digunakan tanpa adanya narasi, tanpa adanya facecam, seperti misalkan niche tutorial, jadi hanya screen record saja proses dari satu hal ke hal lain, satu tujuan ke tujuan lain ya, misalkan mau buat aplikasi editing video, cara motong video dari menu ini dan kemudian klik ini dan klik itu tanpa narasi, hanya sebagai bentuk tutorial informasi menggunakan record screen seperti itu masih bisa dimonetisasi. Dan juga semisal untuk vlog kuliner, salah satu contohnya semisal untuk proses pembuatan makanan misalkan gitu ya, ada satu jajanan misalkan, kemudian di shoot gerobaknya dan kemudian di shoot cara buatnya dan kemudian di shoot cara penyajiannya, kira-kira kurang lebih seperti itu masih bisa dimonetisasi. Namun menurut saya, dari kacamata pengunjung, video yang tanpa narasi itu atau tanpa facecam itu menjadi kurang menarik. Jadi saran dari saya, sebaiknya untuk amannya dan juga untuk memberikan value atau nilai ke dalam video tersebut, gunakanlah minimal narasi. Jika tidak mau facecam, tapi masukin aja narasi suara, dan kemudian juga untuk memberikan kesan interaktif dikasih tulisan. Jika mau editingnya agak rumit sedikit, bisa dikasih tulisan-tulisan, namun yang paling penting adalah narasi. Dengan menggunakan narasi ke dalam video, maka lebih banyak keuntungan daripada tidak menggunakan narasi. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.